Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam channel Jazli Ismail. So pada petang ni kita nak buat apa? Ya, yeah, tengok ni. Ha, kena tak pokok apa ni? Ha, yang ni. Kena tak? Ha, kena tak? Ha, ni ni. Ha, dia kena tak pokok benda? Ya, yeah, ini adalah pokok buluh. Ha, ataupun pokok bambu. Okey, so apa kita nak buat dengan pokok ni? Okey, jom kita sama-sama saksikan. Okey. Okey. Ni. Kita dah ambil tadi buluh tadi, ni. Ini adalah buluh yang kering. Okey, ini peralatan diparang dengan gergaji besi. Okey, yang pertama sekali kita kita ceritalah apa kita nak buat. Kita nak buat hari ni ialah bedil buluh. Ha. Jadi ni buluh yang kita ambil, ya, buluh yang ada lubang kecil ni. Okey, kita akan gergaji kat sini lah. Okey, kita akan gergaji kat sini. Okey, sekejap. Okey. Gergaji dulu. Guna parang tak pecah. Ha ni, nampak? Ni lubang dia. Ha ni lubang ni kita nak ni. Kita potong pula sini sekali lagi. Okey, alhamdulillah. Jadi ini adalah badan bedil yang kita nak ni. Ni. Nampak dia ada lubang. Ha tu, lubang dia. Ha ni. Panjang ni je kita ambil. Ha panjang ni saja. Ni lubang dia. Lubang. Okey, yang kedua. Yang kedua, kita perlukan buluh yang kering ni untuk kita buat dia punya alu dia ataupun penyocok dia. Penyocok macam ni. So kita kena yang pertama sekali kita kena raup buluh ni supaya jadi macam lidi untuk sebesar lubang ni. Kita raup yang ni, sebesar lubang ni. Okey, so kita raup lah. Ni kena hati-hatilah. Test dulu. Okey, ha. Depan ni dah boleh masuk. Nampak depan ni dah boleh masuk. Di belakang ni besar lagi. Ha, so belakang ni kena raup. Eh, kena ni. Kena ni. Dah lah ni. Sampai sini lah sikit lagi. Ha. Yang ni yang balance tadi kita nak potong juga, kita ambil sampai sini. Kita ambil yang ruas dia ni sampai sini untuk kita buat ulu dia. Ulu eh. Okey, kita gergaji juga. Okey. Kita ambil yang ni. Nampak? Yang ni. Okey. Kita ambil sini, kita ambil kat ruas dia ni. Ha, untuk kita buat ulu dia. Ha, ni ulu dia lah. Ha, ulu dia kita masuk sini macam ni, eh. Kita risih sikit lagi supaya dia muat untuk masuk sini, eh. Kita masuk sini. Aku masukkan. Ini kita masuk sini, eh. Okey. Panjang sangat. Oh, dia nak patah sini. Tak apalah. Kita masukkan ke sini je. Okey. Ini kita masukkan, eh. Ini kita dah masukkan. Ini sebagai ulu dia, eh. Ha, ulu penembak dia. Ha, jadi ini adalah dia punya badan dia. Badan bedil kita. Bila kita masuk ni, ha, dia pergi macam ni. Nampak boleh masuk lah. Nampak? Ha, ni ulu kita pegang. Okey. Yang keduanya, kita kena ukur balik. Ha, ni. Ha, ni kita kena potong. Potong biar dia lebih sikit kat sini. Okey. Ha, untuk peluru dia masuk nanti. Okey. Kita potong, eh. Okey. Sudah pun siap. Okey, kita punya bedil buluh sudah pun siap. Okey. Ha, cara main dia nanti masukkan peluru kat sini. Kita pun tolak jelah. Tolak macam ni. Tolak macam ni. Okey, nanti kita tunjuk cara main dia. Okey, jom. Bedil buluh kita dah siap. Okey, ha, kita cuba uji, eh, jadi ke tak. Okey, baik. Kita tengok ini.
Ni pokok apa ni? Ha, siapa kenal ni pokok apa? Ini adalah pokok mata ayam. Okey. Ha, ni pokok mata ayam, pucuk dia boleh makan. Okey, ni buah dia. Yang ni buah yang dah masak, ya. Ha, ni buah dia. Buah dia bila masak warna dia merah. Nampak ni? Okey, kita nak ambil buah ni. Nak buat bedil, peluru bedil, kita ambil buah dia. Ha, ni buah dia ni. Mana lagi buah? Ada lagi buah dia. Okey. Ha, ni buah dia. Okey, buah dia. Yang merah tu yang dah masak. Hijau tu belum masak lagi lah. Jom kita tengok bagaimana nak guna bedil ni. Jom. Okey, disebabkan menggunakan buah mata ayam dia tak jadi. Sebab buah mata ayam ni kecil. So, kita guna alternatif lain lah. Iaitu kita menggunakan kertas. Okey, kertas ni apa yang kita buat? Kita kena basahkan. Okey, kita kena basahkan. Okey, lepas tu kita cubit lah. Ha, kita ambil sikit-sikit. Ha, kita cubit macam ni. Sebab dia perlukan apa ni, dia punya pressure. Eh? Jadi kita masukkan kat sini. Okey, kita masukkan kertas. Okey, kita cuba sekali lagi. Ha, nampak bunyi? Pop! Bunyi. Ha. Okey. Kita cuba kat sini. Kita cuba tembak kita punya kamera. Nampak tu, pergi. Ha, dan bunyi pop. Ha, macam itulah kita nak. Okey, kita cuba buat. Allah, patuh ke dah. Cuba buat cara dekat. Tengok ni. Okey, cuba tengok. Ha, ada bunyi kan? Pop. Oh. Okey. Okey. Ni dia punya penyucuk dia berserta dengan dia punya pemegang, dan ini badan bedil buluh. Okey, cara main tadi saya dah tunjukkan. Okey. Jumpa lagi. Dalam serang yang akan datang. Assalamualaikum dan bye-bye.